Yah, elah. Gak bisa, guys. Ah, mungkin yang ini nih. Oh, ini klik right. Salah. Hai. Niki Julian Toro. Wah, guys, abang dapat ATM orang, Pak. Yes. Yo, what's up guys, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers. Ya, kali ini kita bakal mainin game MTA Saror Play Indonesia lagi, teman-teman. Atau Los Santos Role Play Indonesia, teman-teman. Ya, tiba-tiba sekali main langsung di PM tumben YouTuber, Pak, YouTuber. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal keliling-keliling, guys. Aduh, sudah lama banget abang punya motor, tapi abang mau enable semua ini mod. Oke, exit. Wih, ini motor abang, guys. Bang, abang di sini jadi apa abang, bang? Wah, abang bisa jadi LSPD, bisa jadi trucker. Ya, abang mau jadi trucker aja, guys, karena abang ya, abang butuh ini dan helm teteo, ya, helm teteo. Oke. Kita naik dulu. Pencet J dan G. Oke, kita mundur dulu, guys. Oke, kita mundur. Oke, maju. Oke, kita motor balap, guys. Wah, mantap. Oh ya, jangan lupa di like, share, and subscribe channel gua. Oke, teman-teman, biar gua bisa melanjutkan sebuah video ini, teman-teman. Kalau kalian suka dengan LS, Henry Lai. Waduh, Maurins. Iya. Oke, kita bakal keliling-keliling, guys. Wait. Oh, ada orang tuh, ada orang. Kita bakal ke situ dulu, guys. Kita bakal ke situ. Wah. Lagi ngapain? Lepas bed jamu. Lagi enggak dede pada jangan asal pakai. Ini juga. Lagi enggak kerja trucker. Gak malah diliatin player baru. Ya, nanti aja paketnya. Oke. Nah, ya udah. Kenapa? Biasa. Dah. Oke, guys, kita bakal ke tempat trucker abang, ya, di mana abang kerja gitu. Dan di sini abang nggak pakai baju, abang cuman pakai boxer di sini. Waduh, motor siapa? Coba ngebut banget dah itu. Gak boleh. Gak boleh kayak gitu, guys.
Widih, pada punya motor. Pada punya motor. Sebelum kita ke sana, kita mau ke rumah sakit dulu, guys. Karena mau berobat dulu. Parkirnya parkir di sini aja ya, guys. Karena abang pikir kalau kita parkir di situ nanti kita hilang. Kita parkir di sini aja. Oh, jangan dan. Mengalangkan stasiun, guys. Kita di sini aja parkirnya. Okay. Oh, iya. Oke. Okay. Nah, set lagi, Pak. Oke, okay. Let's go, guys. Tinggalin aja motornya, guys. Ha, Ryokazumi, guys. Waduh. Ryokazumi ya. Di sini banyak banget ya. Ada Jeremy Charles Hoan Collection. Wah, orang Hoan Collection juga ada di sini, guys. Waduh, mantap, guys. Terus ada Juan, Grants dan Ricardo. Aduh, banyak banget dah. Abang sampai lupa kalau nicknamenya. Saya butuh perawatan. Oke, kita bakal tidur di atas, guys. Sini. Sebelum tidur, abang mau minum ini dulu. Oke, kita tidur, guys. Lah, kok bangun lagi? Kita minum botol vodka, guys. Sebotol vodka. Mantap, guys. Mantap itu. Mabuk-mabukan gua dah. Yang penting gua puas, guys. Kita lihat dulu abang punya rumah dan punya motor. Terus uang abang 81.000, lumayan lah. Banyak dari kalian yang request, "Bang, bang, kenapa enggak bikin video lagi, Bang, di Los Santos Replay Indonesia?" Bukannya enggak mau bikin ya, guys, tapi abang banyak yang subscriber abang minta di review servernya. Jadi abang terpaksa mereview server yang lain dulu. Tapi tenang aja, abang gak keluar kok. Abang gak quit dari Los Santos. Jadi ID abang tuh aman-aman aja gitu. Oh ya, bagi kalian yang nanya, "Bang, lo ini kok kamu ada LSPD badge, Bang?" Ya badge sama si trucker. Sebenarnya sih abang itu kenal sama yang punya server, guys. Jadi yang rahasiain aja. Ya, abang nggak mau cerita, bukan mau nggak mau cerita sih, sebenarnya nggak mau nyebut orangnya gitu. Nanti kalau kalian abang sebutin namanya, kalian langsung PM dan terus ID kalian kena banned gitu kan, nggak enak jadinya. Lebih baik kita diam aja gitu. Waduh, siapa lagi nih? Remsjik Peterson. Nah, ada lagi dah. Vico Santana. Kita mabok. Waduh, apa lagi nih? Neuman Westering. Wah. Ada Westering, guys. Tuh pada ngapain? Coba liatin gua, Vico Santana. Neuman Westering. Kayak nama uang aja, guys. Westering gitu kan. Tungguin aja sampai 100, guys. Nanti kita baru OTW ke tempat abang kerja. "Bang, bang, kenapa enggak main di IRRP lagi, Bang?" Abang bukannya enggak mau main lagi di sana ya, guys. Tapi abang jujuran aja, kalau si IRRP ini masih kekurangan, guys, servernya.
masih banyak kekurangan. Kalau di Los Santos ini lumayan lah guys, ada sedikit perbaikan, dia akan menyaingkan namanya IRP. Tuh 24 orang, gila, dari 100% 24% guys. Oke, karena kita sudah 100%, kita bakal jalan-jalan guys. Oke. Oh ya, sebelum abang jalan-jalan, abang mau beli makan dan minuman dulu untuk memenuhi Starbucks yang di atas ya. Waduh, minum abang haus banget tuh pasti. Kita bakal ke tempat biasa guys, yaitu tempat mall. Waduh, motor siapa coba di sini ditaruh lagi di situ. Ada gunanya lah ini mobil, kemana bannya coba, lepas satu bannya. Aneh-aneh aja guys. Waduh, mobil di sini mana coba lah, di sini ada mobil rusak. Aduh. Gianfico Zola, apa itu TK? Wah, apa tuh TK cuy, gila, recent TK Gianzola, gila, sudah lama banget ya all guys. Kalau habis telepon gua aja. Weh, mantap. Wah, kita bakal beli jajanan guys di sini. Wah, ada brankas lagi situ. Siapa coba narok? Bis, helm, helm full case. Wah, mumpung abang ada. Knife, axe, terus banana biru. Enggak mau dah. Enggak mau, salah nih, salah tempat guys. Oke, kita bakal ke situ lagi. Sini. Nah, ini nih. Pesona Mall Cafe. Nah, ini kan enak gitu, cafe, guys. Wah, mantap nih. Oke, kita beli coki aja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Terus sweaternya kafe aja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke guys, apa ini yang suka team kill untuk mempercepat teman kalian masuk ASGH atau main aman, gua CK sekalian. Aduh, minum dulu guys, tapi kita makan dulu, makan dua kali. Oke, minum sekali lagi, minum sekali lagi, minum sekali lagi, minum sekali lagi, dan minum sekali lagi. Oke, udah penuh guys. Oke guys, kita sudah penuh. Mau beli baju dulu nggak ya guys? Nggak enak guys, masak gua pakai boxing, mau tinju-tinju apa di server ini, enggak kan, enggak enak guys. Kita beli baju dulu ya, kita beli baju. Salah dah, kenapa ke sini pak, salah lewat pak, numpang lewat doang pak. Maafkan saya ya pak kalau saya salah. Nah, ini cafe. Nah, ini nih fashion nih. Verona. Oke. Setahu abang di sini bajunya bagus-bagus, guys. Kita lihat di sini. Lah, bajunya kayak gitu. Weh, berubah-berubah. Waduh, kok warna merah? Waduh. Wah, ini nih. Lah, kok jadi kayak gitu? Hahaha, bajunya kayak gitu, guys. Kayaknya ini aja ya, guys. Oke, kita beli yang ini aja. Kita pakai dulu bajunya. Wes, mantap.
Kayak orang ganteng aja guys. Orang kaya. Oke. Let's go guys. Kita bakal ke tempat abang kerja. Oke. Pakai helmnya dulu guys karena takut kena tangkap polisi. Oke, K terus G terus J. Kita tungguin ya. Oke, ke tempat cewek ini. Yes. Gak pakai lama guys kalau kita lewat jembatan ini guys. Kita jalan-jalan dulu ya. Sampai kita sampai ke tempat jok. Bagi kalian yang nanya-nanya, bang, jadi cara jadi ILP yang baik gimana bang? Cara jadi ILP yang baik guys, sebagai YouTuber, enggak. Jadi sebagai saya nih ya guys, saya pernah mengalami banyak hal yang mistis gitu. Jadi saya saranin kalau kalian pengen jadi ILP yang baik, kalian pertama, kalian mempunyai sifat yang baik guys, kepada semua orang guys. Kalau kalian disehai saat bekerja, ya sehai aja, sehai balik ya. Jangan enggak sehai balik. Gimana? Cat A atau T ini? Kalau T ini. Hey Google Pixel fans for a little. Wait. Sorry guys. Kita matikan dulu musiknya. Oke, radio off. Pencetnya apa ya? Abang lupa dah. Oh ya, pencet U guys. Oke, tungguin. Tuh, abang dikit lagi naik ke level 2 guys. Driver level 2 itu harus 50 box ya. Jadi kalau kalian jadi driver, kalian harus harus daftar dulu guys, daftar dulu jadi truk. Terus kalau kalian sudah mencapai 50 targetnya, kalian bakal dapat mobil yang baru lagi guys, mobilnya yang lebih mantap dan muatannya juga lebih bagus guys. Ini abang lagi ngisi boxnya dulu dalam mobil ini. Kita tungguin. Oh ya, bagi kalian yang pengen join main Los Santos Roleplay Indonesia ini, kalian bisa cek di description teman-teman, linknya ada di deskripsi. Dan kalian kalau pengen daftar, aduh kayak gimana ya daftarnya, karena websitenya lagi error guys. Nanti abang kasih tahu lagi gimana cara daftarin Los Santos ini. Oke, ada mobil, ada motor lagi. Motor siapa coba taruh di situ. Kita ke Unity guys. Unity lokasinya ada dekat rumah abang. Wah, lama juga nih prosesnya.
karena lokasinya juga berdekatan guys. Kita tungguin. Mobilnya nggak bisa maksimal mungkin guys, karena kalau kita maksimal mungkin mesin mobil ini bakal hancur atau mutung, nggak jelas mutungnya. Makanya kalian harus hati-hati guys kalau membawa mobil. Kalau sudah ada tanda kayak yang di atas tuh, yang kayak gini nih abang zoomin ya tuh, kalau kayak gitu nggak bisa hidup lagi mobilnya, dia langsung hangus otomatis. Istilahnya kalau kalian hidupin sampai semaksimal mungkin ya, dari apa namanya ya, aduh lupa abang. Pokoknya kalau kalian tahu ya komen di bawah ya guys, komen di bawah bantu abang jawabin ini bang. Oke, kita tungguin aja guys. Sampai nunggu itu lama banget. Oh ya, abang mau ngasih tahu nih guys, beberapa aplikasi Android ada yang terkena blokir guys di tanggal 22 Mei ini teman-teman ya, hari ini kalau nggak salah. Pokoknya hari ini ada terkena banned, bukan kena banned sih, kena blokir guys aplikasinya itu. Jadi kalian tuh nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa bisa lihat doang guys, tapi nggak bisa ngirim orang chat atau foto atau sebagainya kalau di WA guys. Tapi kalau kalian di Instagram, kalian nggak bisa masuk ke Insta Story guys, hanya bisa melalui postingan doang. Jadi posting masih bisa kalau untuk Android guys, tapi kalau untuk kalian posting to Insta Story itu nggak bisa guys, karena lagi diblokir di tanggal 22 ini karena ya banyak kasusnya ya guys. Sebenarnya sih abang nggak mau ikut-ikutan, tapi ya gimana lagi guys, karena Indonesia itu harus bersama ya guys, bersama bersatu kita majuin negara kita guys. Jangan mudah diloloin orang doang gitu. Jadi kita tungguin dulu. Woi, deket banget guys, deket di sini guys. Cuman abaikan suara motor. Deket banget dari sini. Oke, 85. Wah, idle word ya. Idle word tuh di ada ke situ. Idle word. Kita ke idle word. Ke idle world ya guys, itu kalau nggak salah dekat bank deh guys. Kayaknya abang mau nabung uang dulu dari sini, soalnya dekat bank tuh lokasinya. Oke, JK apa ya, abang lupa ada tombol untuk itunya. Bel, oh itu tidak bisa ya. Pin Z HD
Ya, gak bisa. Oh, SB ya. Bin, ya, elah. Bin Z SB. Serbian. Ya sudah, baik. Oke. Oh iya, kuncinya. Oke guys, kita bakal masuk sini. Pak, abang lupa gunain becil guys. Pantas abang uangnya dikit-dikit gitu dapatnya. Aduh, masukin kartu guys. Terus ada kartu. Oke lah, oke lah. Abang beli dulu kartunya guys. Kedap 10 premium ATM card. ATM cardnya 30.000 untuk ultimate atau premium guys. Ultimate aja dah. Apa nih ultimate card ini? Atau ini ultimate per card? Ya, pokoknya ultimate dah. Oke, okay. Pin 0000. Oke. Okay. Oh, masukin itunya dulu. Oke. Okay. Yes, oke. Okay. Oh, ini withdraw. Nah, transaksinya gimana coba? Coba kalian komen di bawah guys, transaksinya kayak gimana guys. Ini kita tarik uangnya. Ah, ya instant cut lagi. Oke, kita instant cut lagi guys. Take out. Ah, ya, elah. Gak bisa guys. Ah, mungkin yang ini nih. Klik right. Salah. Hai. Niki Julian Toro. Wah, guys, abang dapat ATM orang, Pak. Yes. Sayang guys, sayang, sayang. Oh, enggak ada, enggak ada. Ini enggak ada. Gak ada juga nih. Gak ada juga. Ya, kita lagi guys. Kita bakal ke tempat ini abang kerja dulu ya. Let's go, kita bakal kerja lagi guys. Wah, ini mobilnya. Wah, sudah nganggur lagi. Kita kerja lagi ya guys. Idle what? Wah, idle what mah deket sini guys. Coba kalian komen di bawah guys. Kalian ada yang tahu nggak gimana cara deposit gitu, deposit ke banknya guys. Kalau kalian tahu, ya selamat. Kalian sudah membagi ilmu kepada abang. Oke, okay, pesona bank lagi, pesona mall lagi guys. Kita ke pesona mall lagi. Dan baru 4 box abang antar. Cuman kecil-kecil guys dapatnya. Kita mainnya di 70 doang guys. Speednya 70 sudah selesai. Baru 6 jam abang on guys. Nah, di situ guys lokasinya. Kita bakal ke situ. Lokasinya deket banget guys. Gak jauh-jauh amat lokasinya tuh. Kayak ngebug gitu. Waduh, motor siapa lagi, mobil siapa kok coba parkir di situ. Kan enggak boleh guys, seharusnya guys. Thank you.
Oke okay guys, kita balikin ATM-nya dulu. Ketika oke okay, kita bakal kasih ke dia lagi guys. Tuh. Hai. Aduh. Oke okay guys, kita ngajak si ini. Oke okay guys, kita bakal balikin ATM orang sini nih. Oke okay, kita bakal balikin ATM-nya si Niki. Kita baik guys, membantu orang itu lebih baik guys. It's... membantu mengembalikan barang orang yang kita temuin itu lebih baik guys, untungnya lebih mahal. Widih, kenapa tuh? Gila guys, mau cari gara-gara tuh orang. Nah, kita parkir aja guys. Jamin aja orang kayak gitu. Oke okay. PD 20 kilo guys.
Wah, nih. Wah, dia super admin, guys. Lumayan nih, abang mau report nih orangnya. Kita coba pengen dulu ya, guys. Karena abang mau pengen laporan. Ah, kita diamin aja lah, guys. Karena adminnya nggak mau ini, gak enak nanti jadinya missing, guys. Oke, kita ke Idle World lagi. Videonya bakal lama ini, guys. Karena abang tadi bantuin orang, terus ya tadi abang juga ditonjok. Wah, ini siapa lagi? Niki juga atau kenapa tuh orang di telepon? Oke, guys, tadi ada sedikit gangguan suara Discord lagi dah. Tadinya abang nggak mau dengerin suara Discord gitu, ternyata ada yang nelpon, guys. Aduh, kita tuh anak baik, guys. Abang tuh baik orangnya. Kalau kalian ATM kalian nyangkut di ATM, ya abang terambil gitu. Nah, nanti abang cari orangnya, guys. Atau abang laporkan ke LSPD buat ya nemuin orangnya gitu. Oke, nih, jika Anda membuat geng bla 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 bla. Atau dah. Yang penting abang jalan terus. Masa bodoh dah, mau ngapain juga boleh dah. Oh, di belakang ini, guys. Kita balik ke sini, belok ke sini. Kita baru 8 box, guys, kita berjalan, guys. Waduh. Wih, 33 kilo, guys. 33 kilo. Widih, di mana lagi nih? Waduh, balik kampung, Pak. Ya sudah, sekarang kita ini aja lah, ngisi apa dah pokoknya. Wah, apa itu? Ricardo meraih sabuk pengaman di dekat jok, melepaskan dari socket bed. Wah. Lagi, kita jalan-jalan dulu, guys. Hei, status abang nggak berkurang-kurang, guys. Hanger sama terfnya nggak berkurang-kurang tuh. Hangernya masih 123, terus terfnya masih 106. Itu mungkin ngebug, guys. Tapi biasanya nggak ngebug, guys. Biasanya di fix gitu, jadi 100% 100%. Tapi ini melebihi orang gitu. Kita jalan-jalan dulu, guys. Kita bakal ke ujung. Kita balik ke tempat abang bekerja, ngambil boxnya. Jangan-jangan. Oh iya, guys, tadi yang telepon abang itu adalah si Samuel. Entah kenapa dia telepon tiba-tiba gitu. Abang lagi bikin video, dia langsung telepon gitu. Tapi abang sih nggak terlalu terganggu, ya guys, nggak terlalu terganggu. Abang tuh slow aja, slow, nggak jadi masalah. Abang terganggu mau nggak, kayak mau apa, kayak yang penting ada fun.
Tuh kan, orangnya baru ya, itu biasanya orang baru bangun tidur, guys. Baru bangun tidur, mencium bantalnya dulu, terus dipeluk-peluk dulu gitu. Oke, kita dulu. Yes. Jadi kita jalan dulu, guys. Wah, mantap ya. Pokoknya kalau kalian suka video ini, ya, kalian bisa like. Nanti kalau sudah sampai 10, Abang bakal bikin videonya di Los Santos lagi, teman-teman. Kalau kalian suka ya, kalau kalian dislike juga nggak apa-apa. Tapi kalau dislike-nya melebihi dari like, ya Abang nggak bikin lagi videonya. Nggak, bercanda ya, guys, bercanda. Pokoknya Abang bakal bikin terus, guys, video tentang MTA Star Roleplay Indonesia, teman-teman. Banyak yang request, Bang, bikinin ini, Bang, server sendiri, Bang, ini, Bang, atuh, itulah, pokoknya banyaklah dah alasannya, guys. Okay, guys, jadi gua akhirin aja video gua sampai di sini. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel gua. Dan kalau kalian ada server sendiri atau bikin sendiri, kalian bisa komen di video Abang yang sekarang ini yang Abang upload. Terus komen di bawah, Bang, bikin review channel, bikin review server saya, Bang, yang roleplay Indonesia, Bang. Abang, saya bikin sendiri, Bang. Oh, siap. Tinggal kasih linknya aja, guys. Link IP addressnya doang. Terus nanti Abang join gitu, oke? Gua dari Hendrik Gamers. Thanks for watching and happy gaming. Bye-bye. Dadah. Nah, yang jawab si Samuel, guys. Dadah.